Pemirsa, Tia Rahmania, calon anggota legislatif DPR RI 2024-2029 akan menyambangi Bareskrim Polri sore hari ini. Kedatangan Tia Rahmania terkait dengan pemecatan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Diinformasikan Tia Rahmania akan menyambangi Bareskrim Polri pada pukul 16.00 sore ini didampingi kuasa hukumnya. PDI Perjuangan menyebut Tia Rahmania dipecat oleh partai karena menggelembungkan suara. Namun banyak pihak yang menduga pemecatan Tia usai dirinya mengkritik wakil pimpinan KPK. Posisi Tia Rahmania yang terpilih menjadi anggota DPR RI kini telah digantikan Boni Triana yang berasal dari dapil yang sama yaitu Banten 1. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini di Bareskrim Polri, kita langsung bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar. Arneta, apakah Tia Rahmania sudah datang ke Bareskrim dan apa yang akan dilaporkan Tia ke Bareskrim? Ya, Leo dan juga pemirsa, hari ini Tia Rahmania ini sudah tiba di Bareskrim Polri tadi sekitar pukul 3:30. Tia keluar dari gedung Bareskrim dan Tia didampingi kuasa hukumnya. Jabrianto ini memberikan sejumlah pernyataan terkait batalnya dirinya untuk meluncur di kursi Senayan. Dan memang diketahui bahwa Tia datang ke Bareskrim hari ini adalah untuk berkonsultasi terkait dugaan dirinya yang melakukan penggelembungan suara di daerah pemilihan pada pemilu legislatif kemarin, yakni di daerah Banten 1. Dan memang Tia melakukan konsultasi dengan Bareskrim hari ini terkait laporan dirinya untuk membuktikan apakah ia benar-benar melakukan penggelembungan suara, yang dimana gugatan Tia tersebut sudah dilampirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Dan tadi juga didampingi oleh kuasa hukumnya, Tia ingin meluruskan bahwa ia ingin membersihkan nama baiknya bahwa dalam pemilihan legislatif kemarin Tia tidak melakukan penggelembungan suara. Dan selain itu juga kuasa hukumnya Jeprianto Purba selain membantah tudingan tersebut juga tadi yang saya sebutkan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan gugatan tersebut hanya tinggal menunggu pemeriksaan sidang saja. Dan selain itu juga Tia dan kuasa hukumnya juga menyayangkan putusan KPU ini lebih dahulu dibandingkan dengan surat pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan yang baru tiba setelah putusan KPU tersebut, yakni Kamis setelahnya. Dan selain itu juga dalam agenda saat ini, selain berkonsultasi dengan Bareskrim ini, Tia juga ingin meluruskan nama baiknya. Dan memang Leo serta pemirsa, memang nama Tia ini mencuat setelah ia mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Gufron di acara Lemhanas minggu kemarin. Dan juga dalam terpisah, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun ini juga mengatakan bahwa pemecatan Tia dari keanggotaan PDI Perjuangan yang seturut menggugurkan dirinya sebagai anggota terpilih di DPR 1 ini tidak ada kaitannya dengan sentilan Tia terhadap Wakil KPK Nurul Gufron tersebut. Dan berikut kita simak pernyataan dari mantan kader PDIP Tia Rahmania. Kesempatan ini memang secara khusus kami hadir di sini di Mabes Polri khususnya karena ingin melakukan konsultasi-konsultasi langkah-langkah hukum ataupun langkah-langkah bijak yang bisa kita lakukan menghadapi situasi yang ada. Sesungguhnya secara khusus saya ingin menyampaikan rasa kecewa yang mendalam terkait keputusan KPU Republik Indonesia yang mana itu mengakomodir keputusan dari Mahkamah Partai PDI Perjuangan tempat saya berlindung, di mana itu adalah rumah saya, yang mana secara sepihak saya dituduh menggelembungkan suara. Saya di sini kesempatan hari ini melakukan konsultasi karena sesungguhnya hasil putusan Bawaslu Provinsi hal tersebut bukan seperti itu adanya. Oleh karenanya, makanya saya berinisiatif dengan didampingi oleh tim serta kuasa hukum saya, kami hadir dan berkonsultasi ke Mabes Polri ini sendiri. Perlu saya katakan kepada teman-teman media yang ada di sini, saya bertujuan untuk membersihkan nama baik saya. Saya seorang dosen, saya juga seorang ibu, dan saya tidak ingin dikenal masyarakat sebagai seseorang yang tidak berintegritas.
Leo dan juga pemirsa, memang perlu diketahui bahwa sejumlah pihak turut tergugat dalam aduan Tia Rahmania di PN Jakpus, seperti Hasbi Asyidik, Boni Triana yang juga menggantikan posisi dirinya sebagai anggota terpilih DPR RI 1 untuk Dapil Banten 1, dan juga Mahkamah Partai PDI Perjuangan serta KPU. Dan dari hasil konsultasi Tia Rahmania beserta kuasa hukum di Bareskrim Polri hari ini, pihak Bareskrim Polri menyatakan untuk terlebih dahulu menunggu hasil putusan dari sidang dari gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian, Leo. Baik, Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari Bareskrim Polri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.